Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif. Ya. Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos ya. Ya, gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya ya? Dari belahan dunia timur, belahan dunia barat, belahan dunia laut, belahan kidul, belahan dur, belahan kidul sing bisa dibelah-belah seperti kemarin sedek. Saudara-saudara, saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar ya, tambah umur tur, tambah bojone. Dan yang belum menikah, saudara cepat-cepat menikah biar tidak karaten. Jadi ya. Ya pada kesempatan kali ini saya akan mereview unit ya. Ini unit Kijang Kodrat tahun 85. Pickup harganya murah cuman 12 juta. Seperti apakah penampakannya? Simak terus. Ya, lek ini penampakan Kijang Kodrat atau Kitok tahun 85. Ini platnya plat R, pajak telat tuh 2020 ya. 2020. Nih. Ini nampak interiornya, kita puterin dulu. Ini boten apa-apa. Ini bahan ya, Lek. Ini harganya murah ya, kondisinya seperti ini bahannya. Murah meriah, harga 12 juta, murah banget. Ini sasisnya, penampakan sasis masih bagus lah, sekelas mobil tua dek, sasisnya masih bagus. Ban masih gondrong-gondrong, masih tebel. Ini juga baknya masih bagus, cuma sedikit ini minta dilas lah, sedikit dilas ini ditambal. Ini sedikit, ini juga ditempel sedikit las, ini juga rolas juta lik lah. Oh, ini lantainya lik. Lantainya kita coba nyalakan. Mesinnya masih lumayan tuh Dik, mesin masih lumayan bagus loh, sekelas mobil tua seperti itu ya. Jadi kenal potek ya lah, kenal potek nanti kele, kenal potek lah. Dan motor, antar motor, antar motor. Oke, aduh yule melaju-melaju. Kita coba lihat adik mesinnya, ini kondisi mesinnya, ini kondisi mesin mobil tua nanti ya, kalau basah-basah itu wajar lah, masih bagus, masih halus ya, basahnya sedikit basah ya, yang bagus kan sedikit basah, jadi masih ada keset-kesetnya, jangan basah semua nih. Ya, ini penampakan interiornya seperti ini. Ini dempulannya padang lodrok seperti itu ya, ini harganya 12 juta ya, ditukar motor juga boleh, ini cocok banget buat ngelungka dek, ngelungka bawa-bawa bata, sepet, kayu. Ya ini tukang kayu top banget, apa cocok banget ini buat dibeli sama
tukang kayu seperti itu ya. Nah, ini banyak siswa-siswa baru pulang sekolah seperti itu, Lik. Monggo 12 juta, Lik. Monggo di calling-calling, dicek barangnya, cocok bayaran. Pokoknya mobil murah kabeh, Lik, di bawah 20 juta. Ya. 12 juta, Lik, ya, Lik, murah seharga motor. Oke, terima kasih. Ya, Lik, itu tadi penampakan dari unit kijang kotak tahun 85, regane murah, insya Allah mesin masih bagus, sasis juga masih bagus, cuman itu sedikit dirumat lah, ditambahi dempulannya, dicat ulang ya, insya Allah top marco top, jos marco jos, seperti itu ya, Nik. Yang berminat monggo di calling-calling, dicek barangnya, cocok bayaran. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.